Hujan deras daerah Karangasem. Nanti aku nasiung. Kali wisata alam. Selamat menonton. Tempat mandi para gadis cantik, di sinilah tempatnya, di bawah jembatan kuning. Airnya bening sekali, bos. Ngebang nasi. Kena ini terkenal aja. Diguyur hujan hari ini. Nih, bani. Belang ada ya nih, sahut do bolong nih. Kecoran ye ye jae mere sahut. Nah, tuh mah lepas tuh. Pak Wayan mah kerem lagi yang mulai Pak Wayan nih. Kewalakan. Karangasem si demen dukut.
anak-anak lagi senang asiknya bermain air hujan. Apa gaya lagi? Bersihin, woi pintar nih. Mumpung jauh hujan oh. Angin mulai kencang. Aktivitas masyarakat di waktu hujan mencuci perabotan dapur dengan air hujan. Ada yang, eh ulung yan. Nah, ada yang belik-belik hujan, belik-belik. Cukup si demen Karangasem. Sudah mulai kabut kan. Kalau enggak ada suotong eret, bukan kampung namanya. Sore hari sudah mulai banyak suara tongeret nih.
satu menit. Satu menit turun dulu. Inilah nampak. Oh, arti aku langsung. Baunya agi sodet kan. Kita ubah dengan yang ares kan. Tapi ni. Cuk, cuk, Ibran cuk. Habis hujan-hujanan kita masak lagi ton. Itu di desa paling mewah. Kabiah. Nasi hujan mebat itu. Sekajian beberkan masuk. Ada nasi hujanan nang mebat itu hidup di desa enak hidup di desa. Anggang kene di desa. Makanya ini kena ni. Cuk. Sirap berancuk ya? Berancuk sudah jauh jalan nengkur ya nengkur. Sudah melayan pelayanan ya, ngainan.